kacang wangon Jawa Tengah. Rasanya seperti apa kalau digunyah gitu. Ojo lali kampret. Ojo lali subscribe, guys. Banyak. Ketahuan. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Filipus Heri Susanto, masih sama Mbak Cici yang menemani saya, dan hari ini sama tante dikasih kacang. Nah, ini kacangnya seperti ini. Ini kacangnya, karena di sini bisa dibilang kota lah ya Mbak ya. Jadi kacang itu di sini udah dikemas. Nah, kemasannya seperti ini. Aku tak review sama teman-teman, tak kenalin kuliner sini sama oleh-oleh Mbak ya. Mbak nemenin nggak apa-apa ya? Aku tak review begini ya. Oh. Jadi kacangnya seperti ini guys. Ini kacangnya. Isi kong ini agak gede loh kacangnya. Agak gede. Is bundar dan iki iya. Jal tak cicipi. Rasane piye? Agak asin-asin piye rasane? Kok ngono ya, Mbak ya? Apa? Bumbune iki. Bumbune. Mantep. Asin. Asin. Mantap ya iki kowe. Jos tenan iki. Asik kacange jos. Ternyata kacang kemasan kutro iki nang ngene ta. Pokoke ngeten kowe. Iki karte langsung kering. Nganu sangit-sangit tau jadi bakal sangit ambune bau baunya sangit-sangit gitu biasa dibakar apa karena pakai gas sih paling ya karena pakai gas tadi agak sangit-sangit no ya Mbak ya. Iki sing anu nih apa ya jajalnya dicokot ya guys ya. Gigit kayak apa gigit sih dia lagi gigit udah lagi gigit cuel ya kapor oke kacangnya cuel anu dalamnya itu seperti ini jadi ternyata kacang ini ada lapisan-lapisannya dikit-dikit di dalam kacang ada kacangnya lagi jadi enak lapisannya lagi seperti ini apa? Itu lho ku mana lho? Ada yang kulu kan ber si nganu basah asin. Anak anu basah apa karena anak liurku paling ya, Mbak ya? Basah ada. Iya, ada sampai ngge. Basah. Jadi lembab deh. Nek dikremus piye ya, Mbak ya? Dikremus? Dikunyah. Oh, dikunyah. Jajalah aku penasaran aku kacang wangon Jawa Tengah rasanya seperti apa kalau digunyah gitu. Wih rasane mantap banget bayu kalau ngira tadi Oke, sahabat YouTube yang baru hadir, jangan lupa klik subscribe-nya biar gak ketinggalan video-video lucu yang selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, Mbak. Dadah. Mbak, terima kasih ya udah nemenin aku review.